Ini saya cerita sedikit. Sebenarnya mulai kecil karena bapak saya, mbah-mbah saya itu terkenal wali. Jadi cita-cita saya itu ingin jadi wali. Artinya wali itu orang yang dekat Allah. Nah, di antara kedekatan mereka kepada Allah, di antaranya adalah cara melihat Allah itu begitu jelas. Misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah supaya menyampaikan kewajiban haji, wa'adzin finnasi bil haji yaitu karijalan itu. Saya bisa apa, suara saya terbatas ya Allah. Terus kata Allah, sudah sampaikan saja, nanti saya yang menyampaikan, kata Allah. Orang seluruh dunia dengar, yang ditakdir haji bisa haji. Karena ketika saya melihat kenabian itu harus dimaklumatkan, dan dalam hadis qudsi Allah ngendikan, kuntu kanzan makhfiyan fa'arattu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Jadi kata Allah, saya ini sebenarnya tidak butuh makhluk, cuma harus orang kenal saya. Yang saya menciptakan, masa mereka tidak kenal saya. Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga, enggak mau dengar ini. Punya WA Gus? Enggak punya sampai sekarang, enggak punya, kayaknya lewat adik. Akhirnya ketika dengar-dengar katanya saya terkenal, banyak yang ngaji itu, terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi Pak Gures, bahwa Allah lah yang menyampaikan itu. Yeah. Sehingga gak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah, ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini bagian yang saya kenal, saya merasa nyaman, syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Nanti saya lagi itu, jadi sudah lengkap. Nah yang jelas, itulah kira-kira, jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu enggak saya ingin dikenal, tapi supaya hukum Allah itu dikenali, difahami. Contoh yang paling mudah banyaklah dosen-dosen Jogja ngaji saya itu, termasuk UGM. Kemarin UGM juga ngaji saya sebelum narasi ya. Itu saya mungkin barokahnya baca banyak ya. Mungkin Pak Gures lebih tahu saya baca banyak. Saya menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran yang mungkin orang lain sudah menganggap itu tidak penting. Yaitu tadi, bahwa kebenaran itu dimulai dari diperkenalkan. Yuzirahu ala dini kulli. Jadi orang tahu kalau itu bidan ya karena ada tulisan ini bidan, ini dokter gigi, ini toko apa ya, onderdeal, toko TV. Kenapa kita tidak memperkenalkan Allah? Padahal Allah ini zat paling penting. Makanya memang makanya banyak ulama mengartikan illal ya'budun illal ya'rifuni. Sebab mereka kenal kami, kenal Allah. Sehingga saya nyaman saja ketika terkenal apa tidak terkenal, ketika saya sudah memaklumatkan ilmunya Allah, sudah menghilangkan dosa kitmanul ilmi, ya sudah saya nyaman. Sehingga saya dengan tanda kutip enggak mau lagi dengar apa orang nerima apa enggak, cocok apa enggak, karena terus jadi lucu saja kalau di dunia wali kedikte makhluk. Karena tadi cita-cita saya ingin jadi wali, entah sudah kesampaian. Jadi terbiasa enggak boleh didikte makhluk. Kalau Allah merintahkan nerangkan, ya nerangkan saja. Enggak usah tersiksa reaksi publik kayak apa. Tapi keinginan itu berarti dari kecil? Karena memang iya, karena tradisinya seperti itu. Tradisinya kan kalau ngaji, mungkin Pak Gures lebih tahu, kitmanul ilmi itu dosa, menyembunyikan ilmu itu dosa. Kalau ada ilmu harus diajarkan. Sehingga ketika saya mondok di Sarang, sudah banyak satu kelas saya yang kalau ketemu saya itu cium tangan, tak tanya kenapa. Oh, ya, karena saya ngaji jenengan. Karena perasaannya santri gitu. Kalau selalu. Perasaannya gitu. Tapi sebetulnya berangkatnya dari kewajiban itu. Ketika Kiai Hamid Pasuruan terkenal lali, Pak Gures tahu banyak Kiai Hamid Pasuruan. Yeah. Itu kan sepupu sama mbah saya. Itu ketika beliau terkenal, banyak yang sowan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendikte saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk itu. Tapi kembali lagi mereka umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dibina, yang harus didekatin sehingga mereka ya nyaman lagi atas perintah Allah. Ya kira-kira gitulah. Setidaknya pas saya baik, pas Bikol bin Salim itu cara berpikir saya seperti itu. Tapi ya saya manusia, mungkin kadang-kadang kebawa euforia atau tertekan atau nervous. Tapi itu bawaan manusia. Kalau secara ilmu saya seperti itu, nggak lebih nggak kurang. Ya saya kira demikian.